sudah Evi Indrawanto. Jangan-jangan Indra. Halo, selamat bertemu kembali teman-teman travel blog eviindrawanto.com. Dalam video ini, saya sedang berada di kota Chengdu, Provinsi Sichuan, Cina. Kita menuju Panda Research Base yang jadi pusat penelitian hewan panda di Cina. Lokasi Research Base Giant Panda ini terletak sekitar 10 km dari pusat kota. Ini merupakan pusat penelitian dan penangkaran panda raksasa di Chengdu yang dibuat mengikuti habitat alami hewan ini agar mereka memiliki lingkungan terbaik untuk pemeliharaan dan pengembangbiakan. Panda raksasa bukan hanya harta nasional Tiongkok, tetapi juga disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Teman-teman masih ingat kan melihat boneka panda di mana-mana? Nah, begitulah terkenalnya hewan. Sebuah pengetahuan bagi saya saat mengunjungi Giant Panda Base ini. Rupanya mereka hanya ditemukan di Provinsi Sichuan, Shanxi, dan Gansu. Jumlah totalnya saat itu kurang lebih 2.000, yang 70%-nya tersebar di dalam wilayah Provinsi Sichuan. Jadi tidak heran ya, bila teman-teman traveling ke Chengdu, salah satu destinasi wisata favoritnya adalah Giant Panda Base ini. Pengunjung tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari seluruh dunia. Dengan tujuan utamanya, ya tentu saja untuk melihat sendiri hewan-hewan cantik tersebut. Untuk memenuhi pakan hewan panda ini, sejumlah besar tanaman dan sebanyak 10.000 rumpun bambu dan semak telah dibudidayakan. Pangkalan ini juga direncanakan akan diperluas dengan lahan seluas 3.000 hektar untuk mensimulasikan lingkungan alam yang sesuai dengan habitat panda. Tentu saja untuk mempersiapkan panda raksasa yang akan dikembangbiakan untuk dilepas liarkan kembali ke alam liar. Panda-panda yang hidup di dalam panda base ini jumlahnya sekitar 6 ekor dan semuanya adalah panda liar. Selain di Chengdu, pusat konservasi dan penelitian panda lainnya terdapat di daerah pegunungan dan tidak dapat diakses oleh turis. Saat ini terdapat peningkatan tajam jumlah panda di Sichuan, yang sebagian besar disebabkan oleh upaya telaten para peneliti untuk memecahkan masalah pengembangbiakan panda seperti di Chengdu. Dulu sulit bagi panda penangkaran untuk menjadi besar dan kawin dan mendapatkan keturunan, apalagi untuk bertahan hidup. Tugas para peneliti di sini adalah memahami kebiasaan-kebiasaan panda. Dulunya mereka berpikir bahwa panda-panda itu lebih suka hidup menyendiri. Maka mereka diisolasi dalam sarang-sarang kecil. Tapi akibatnya adalah panda-panda menjadi depresi dan sulit bergairah secara seksual.
sampai akhirnya mereka menemukan bahwa panda-panda tersebut lebih suka berinteraksi satu sama lain. Dan sampai saat ini pengembangan terus dilakukan di Giant Panda Breeding ini.